Kopdar layangan di CLS Jember kali ini lur, sangatlah ramai. Ini mungkin jumlahnya sudah ribuan lur ya, karena tadi dari ujung timur sampai ujung barat ini full ya. Untuk layangan-layangan yang ada di sini rata-rata adalah layangan suangan atau gabangan atau koang. Namun juga ada beberapa layangan-layangan yang memang unik antik di sini. Intinya layangannya juga Bhinneka Tunggal Ika lur ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya, satu bumi. Teko Thailand pirang dino Pak Rene Pak? Pasang kena don. Namal piye Mbak? Namal piye Pak? Oke. Kalih Pak sinten? Yosi. Saking Mas. Layangan Thailand berada di Puger Jember. Oh, Vietnam nggih. Oke, Vietnam. Api-api. Panda layangan bagus. Eish, ngoleh-ngoleh. Eish, suara ini lur rame banget. Mantap eslet. Kenapa ki? Cantol. Selanjutnya di sini ada layangan ram-raman ukuran sekitar 4 meteran yang akan juga diterbangkan di Kopdar CLS Jember ini. Nah, di situ ada layangannya, benarnya layangan apa ya, nggak tahu. Baik, langsung saja ini pemetaan layangan gabangan 4 meter dan ini adalah perdana ya, pertama kali dicoba, dan disinilah tempat mencoba layangan big size yang paling cocok ya, karena di sini los dol, tidak ada halangan apapun. Namun ini kita lihat saja ya. Kalem. Dan ternyata untuk layangan big size merah 4 meter ini S-Land masih gagal. Ini ada juga layangan S-Land yang juga big size ukurannya ya. Kalau dulur-dulur di sini, layangan S-Land ini suara sendaranya juga sangat mantap ya, menggelegar, suara karakter besar. Ini juga ada layangan unik kreatif, yaitu layangan bentuk memakai pakaian adat Madura ya. Kalau bisa disebut ya, katakanlah untuk mudahnya adalah layangan Pak Sakera ya. Pak Sakera.
Ini sebenarnya tadi ada dua, cuma yang satu telah diturunkan dan langsang di atas ranting pohon. Oke, layangannya enak. Sebenarnya ini untuk rangkanya itu simple ya, seperti layangan burung-burungan itu ya. Tinggal menambah variasinya saja. Dan ini juga ada layangan iki pilek medek ya. Kita lihat bapak-bapak sedang mempersiapkan diri untuk menarik layangan gapangan ram-raman. Motifnya bagus ya. Persiapan. Masih menunggu. Wah, dua orang. Oke. Ini anginnya ini kurang pas. Oke. Terbang ke bawah. Dan kita lihat dulu ada layangan kembar ya. Layangan ukuran 1 meteran ini, dua yang kembar ram-raman. Heh, ditinggal dulu, sudah terbang lagi lur untuk layangannya bapak ini. Layangan gapangan ram-raman. Namun agaknya kerepotan ini. Enak sebenarnya layangannya. Mainnya kalem. Enak layangannya. Wes, kencang tidurnya, Pak. Wah, iki. Kita lihat yang lain. Nah, ini layangan tancak. Ini ada layangan khas Madura. Layangan wajik. Tancak di Madura ini. Oh, tancak ya, tancak. Tancak apa ancak? Yang khas Madura. Terbangkan beberapa orang ini, 1 2 3 4 orang. Tancak. Yo Mas Codot. Codot merah. Ini sebenarnya dari tadi ya sudah terbang, cuma enggak tahu mungkin ada yang berubah untuk settingannya. Kita terbangkan lagi. Guys. Wer. Wes angel pesan iki, guys. Iya. Ini kayaknya, dan saya melihat banyak layangan-layangan yang motifnya codot ini memang untuk bawahnya mungkin berat lur ya. Sambitan mau ini. Mental putus. Woi, kayak pedot pisan iki mudun, plak. Putus. Peh atuh men ya meteke. Ayo geblek geblek.
kene geblek terus lur. Oke, kita sambung di video yang lain lur, sementara sekian dulu.